Okey, boleh dengar suara saya, Leong Jin Yi, Jane, boleh dengar? Okey, kita terus mulakan. Okey, kita terus mulakan dengan bahagian yang terakhir untuk bab 3, bahagian yang terakhir untuk bab 3. Okey, menggunakan standard library dalam atau cara. Ini telah kamu pelajari dalam tingkatan 3 tapi saya ulang balik. Okey, menggunakan standard library dalam atau cara. Okey, apakah keperluan untuk menggunakan standard library? Okey, apakah keperluan untuk menggunakan standard library? Siapa yang boleh beri jawapan? Apakah keperluan menggunakan standard library? Sebab kita dah belajar dalam tingkatan 3 bagaimana menggunakan library Python. Okey, tolong tuliskan jawapan di ruangan komen. Okey, apakah keperluan untuk menggunakan standard library? Mengapa kita perlu menggunakan standard library? Okey, ada beberapa perkara mengapa kita perlu menggunakan standard library. Okey, tolong berikan jawapan Leong Jin Yi, Jane. Jen dan Leong Jin Yi, tolong berikan jawapan. Okey, menjimatkan masa semasa pengukodan. Ya, betul. Bagus, Jen. Kita menjimatkan masa semasa pengukodan kerana standard library telah ada fungsi-fungsi tertentu yang memudahkan kita memanggil fungsi tertentu untuk selesaikan masalah yang berulang. Okey, contoh penggunaan saya ambil di sini adalah penggunaan library mat. Okey, penggunaan library mat. Okey, ini adalah atur cara dia belajar menggunakan library mat. Max mat memulangkan nilai yang terbesar. Okey, ini adalah contoh. Okey, anda boleh typekan contoh ini jika selepas kelas anda boleh cuba typekan contoh ini. Okey, di mana max mat.max akan mencari nombor yang paling besar di dalam senarai tersebut. Okey, jadi nombor yang paling besar adalah 50 dan outputnya seperti ini. Belajar menggunakan library mat. Mac.mac memulangkan nilai yang terbesar iaitu 50. Okey, ini adalah penggunaan standard library dalam dalam HTML. Ini adalah penggunaan standard library. Okey, ada banyak lagi standard library operator. Okey, berikut adalah sebahagian daripada operasi matematik yang ada dalam Mac standard library. Okey, dia ada lebih kurang banyak contoh apps, cost, expand, floor, log, max, min, power, random dan lain-lain. Okey, standard library Max adalah satu contoh daripada standard library yang ada dalam library HTML. Ada beberapa lagi standard library yang ada. Okey, anda boleh belajar beberapa lagi standard library dengan melihat dokumentasi bahasa pengaturcaraan tersebut. Okey, dengan melihat dokumentasi bahasa pengaturcaraan tersebut. Ada banyak lagi yang tidak boleh diterangkan secara keseluruhan di dalam kelas ini. Okey, selesai untuk bab 3. Okey, selesai untuk bab 3. Ada soalan yang nak ditanya tentang bab 3? Leong Jin Yi, ada soalan nak ditanya tentang bab 3? Kalau tak ada, saya akan cuba masuk bab 1. Okey, kalau tak ada, kita akan cuba masuk bab 1. Ada soalan tak? Jane dan Leong Jin Yi. Okey, tak ada soalan. Kita akan tengok video
Okay, kita akan tengok video tentang bab 1. Okay, kita akan tengok video tentang bab 1. Isis kesan inovasi. Kesan inovasi dalam pengkomputeran. Okay, ini adalah satu video yang menerangkan tentang bab 1 secara umum. Okey, secara umum. Anda boleh lihat dan dengar video ini. Kita akan lihat dan dengar video ini bersama-sama. Ini adalah boleh dikatakan skip untuk shortcut untuk anda memahami bab 1. Okey, dengan bab 1 lebih banyak kepada pembacaan, jadi anda perlu baca buku, tetapi ini adalah satu skip version yang lebih ringkas. Okey, kita mulakan. Ender pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menganalisis kesan inovasi dalam pengkomputeran, komputer dan impaknya, teknologi digital dalam bidang pengkomputeran berkembang dengan pantas seiring dengan perkembangan sistem komunikasi rangkaian. Kedua-dua teknologi ini telah mengubah cara belajar, bersosial, berpolitik, bekerja, dan menjalankan perniagaan. Walaupun teknologi-teknologi ini suatu perkembangan yang positif, namun terdapat juga agenda yang tidak sihat berlaku seiring dengan perkembangan ini. Istilah dunia tanpa sempadan, borderless world, telah melahirkan pelbagai aktiviti yang boleh dieksploitasi oleh penjenayah yang melakukan jenayah dalam ruang cyber yang disebut jenayah cyber. Contoh jenayah ini adalah seperti penipuan, pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta, serangan virus terhadap komputer, dan sebagainya. Penjenayah akan sentiasa mencari jalan untuk mengeksploitasi teknologi baharu. Ini, cabaran bagi semua negara adalah untuk memastikan undang-undang jenayah, termasuklah jenayah cyber, dapat dilaksanakan dengan sempurna bagi mengawal agenda penjenayah cyber. Berikut merupakan antara beberapa jenayah cyber. Pertama, penipuan. Kedua, pornografi. Ketiga, ugutan. Keempat, pelanggaran hak cipta. Kelima, penggodaman. Dan keenam, serangan virus. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan kesan inovasi dalam pengkomputeran. Cabaran yang terdapat dalam sistem pendidikan abad ke-21 adalah untuk melahirkan murid yang boleh berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah, dan mempunyai daya kepimpinan untuk bersaing pada peringkat global. Salah satu tunjang sistem pendidikan kurikulum standar sekolah menengah (SSM) ialah sains dan teknologi. Kewujudan internet telah banyak mengubah landscape pembelajaran masa kini, yaitu dari bilik darjah tradisional ke bilik darjah abad ke-21 yang dikawal selia oleh teknologi. Inovasi dalam teknologi maklumat dan komunikasi telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dalam persekitaran pekerjaan dan komunikasi dengan dunia luar yang tanpa sempadan. Antara kesan inovasi dalam pengkomputeran ialah pertama, teknologi rangkaian.
Kedua, teknologi storan. Ketiga, sistem pengoperasian. Keempat, menyumbang kepada kewujudan sistem dalam talian. Kelima, jenayah cyber. Terdapat beberapa kesan positif hasil daripada inovasi dalam pengkomputeran. Pertama, inovasi dalam teknologi rangkaian. Kedua, inovasi dalam teknologi storan. Ketiga, inovasi dalam sistem pengoperasian. Akhir sekali, perkembangan sistem dalam talian. Sekarang, mari kita lihat berkaitan dengan inovasi dalam teknologi rangkaian. Pada peringkat awal, komputer beroperasi secara sendirian atau yang juga dikenali sebagai standalone. Perubahan berlaku dengan mewujudkan hubungan antara komputer dengan komputer atau peranti yang lain. Kemudian, perubahan ini dilanjutkan kepada konsep rangkaian yang bermula dengan rangkaian kawasan tempatan LAN. Kemudian diikuti oleh rangkaian kawasan luas WAN. Dan akhir sekali terciptanya internet. Terusnya, mari kita lihat berkaitan inovasi dalam teknologi storan. IBM memperkenalkan cakram keras hard disk yang pertama pada tahun 1956 yang berkapasiti 5 MB. Kajian sentiasa dilakukan untuk mencipta jenis dan bentuk kapasiti storan, bahan binaan cakra, size peranti, dan kelajuan yang mempengaruhi inovasi dalam teknologi storan. Selain daripada cakra keras, data juga disimpan dalam cakra liut, floppy disk, cakra optik, optical disk, atau pemacu pena, pen drive. Seiring dengan perkembangan dalam teknologi internet, wujudnya storan awan, cloud storage, yang membolehkan data disimpan di cloud. Data ini juga boleh dicapai pada bila-bila dan di mana-mana melalui berbagai peranti selagi terdapat liputan perkhidmatan internet. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan inovasi sistem pengoperasian. Komputer beroperasi dengan adanya sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi sistem perisian dan teknologi rangkaian, maka terciptanya sistem pengoperasian, operating system, atau juga dikenali sebagai OS, untuk pelayan, server, komputer bagi mengawal rangkaian. Selain komputer, OS juga digunakan untuk peranti lain seperti alatan mudah alih atau mobile device, contohnya Android, iOS, dan BlackBerry. Pada peringkat awal, telepon hanya digunakan untuk membuat panggilan dan menghantar teks sahaja. Kini, dengan kemajuan teknologi sistem pengoperasian, telepon pintar mempunyai ciri-ciri komputer dan telepon biasa.
Hasil inovasi dalam ketiga-tiga bidang teknologi yang dibincangkan telah merangsang perkembangan sistem dalam talian dan jenayah cyber. Seterusnya, kita akan melihat berkaitan perkembangan sistem dalam talian. Pesan inovasi dalam teknologi rangkaian, teknologi storan simpanan, dan sistem pengoperasian telah merangsang perkembangan sistem dalam talian. Contohnya, mewujudkan sistem e-perbankan, sistem e-dagang, sistem hiburan elektronik, sistem e-pembelajaran, e-kerajaan, perundangan, dan jaringan telekomunikasi tanpa batasan. Seterusnya, mari kita lihat kesan negatif hasil daripada inovasi dalam pengkomputeran. Jenayah cyber boleh didefinisikan sebagai penyalahgunaan teknologi pengkomputeran dan internet bagi melaksanakan aktiviti jenayah, yaitu merosakkan, mencuri, atau mengubah data dalam sistem komputer bagi tujuan tertentu. Jenayah yang dilakukan akan memberikan kesan negatif atau kerugian kepada mangsa. Namun begitu, jenayah cyber sukar membuktikan siapa yang terlibat, cara, tujuan, dan tempat berlakunya jenayah. Hal ini berlaku kerana jenayah cyber boleh dilakukan dari jarak yang jauh dengan bantuan internet, tanpa kehadiran secara fizikal penjenayah tersebut. Jenayah cyber dapat dikelaskan kepada dua jenis. Pertama, jenayah cyber dari perspektif pengguna persendirian dan institusi. Kedua, jenayah cyber dari perspektif keselamatan negara. Jenayah cyber dari perspektif pengguna persendirian dan institusi termasuklah penipuan, pembulian cyber, penipuan email, kecurian maklumat, perjudian dalam talian, image penderaan kanak-kanak, pornografi, tim cepat kaya, menyalin perisian secara tidak sah, pengubahsuaian atau merosakkan program dan data komputer, capaian yang tidak dibenarkan, malware atau penyebaran virus dan distributed denial of service, laman web palsu, serta menggodam. Jenayah cyber dari perspektif keselamatan negara merangkumi serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kritikal negara seperti sistem kerajaan, sistem kawalan trafik udara, sistem pendanaan elektrik, infrastruktur rangkaian telekomunikasi, sistem ketenteraan, sistem kawalan industri, dan aktivisme, gabungan hacking dan aktivisme. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan contoh situasi jenayah cyber. Situasi pertama ialah penyebaran virus melalui telefon pintar atau komputer. Penjenayah cyber menyebarkan virus melalui telefon pintar atau komputer untuk mendapatkan data laluan perbankan daripada akaun media sosial apabila telefon mangsa dihubungkan menerusi perkhidmatan jalur lebar muda alih atau Wi-Fi di tempat awam.
penggodam akan menggunakan peranti khusus bagi memasukkan malware ke dalam telepon pintar mangsa untuk mendapatkan maklumat. Kedua, menghantar virus melalui email. Penjenayah cyber akan menghantar email yang dimuatkan dengan virus kepada senarai email mangsa. Apabila email dibuka oleh penerima, virus diaktifkan dan akan melakukan aktiviti mengikut atur caranya seperti mengurangkan ruangan dalam ingatan, menghapuskan data dalam komputer mangsa, mengakses maklumat pribadi, dan menghantar maklumat atau virus kepada komputer lain menerusi senarai email mangsa. Situasi ketiga ialah phishing atau kecurian maklumat. Biasanya dibuat melalui email untuk menipu pengguna bagi mendekatkan butiran pengguna kepada penyerang atau penjenayah cyber. Email phishing biasanya kelihatan seperti dihantar oleh sebuah organisasi yang terkenal dan meminta maklumat pribadi seperti nombor kad kredit, nombor akaun atau nama log masuk dan kata laluan. Di Malaysia, kebanyakan sasaran serangan phishing yang dikesan terdiri daripada pengguna perbankan internet dengan memberikan helah supaya pengguna mendedahkan maklumat perbankannya. Situasi terakhir, pengaksesan dan pengagihan salinan bahan digital secara haram. Internet ialah lebuh raya maklumat kerana internet membolehkan orang ramai mencari, berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan cepat dan mudah. Pengaksesan dan pengagihan salinan bahan digital secara haram terhadap buku yang dilindungi hak cipta digital, filem, muzik, karya seni, perisian dan kandungan lain oleh penjenayah cyber merupakan satu bentuk pelanggaran hak cipta. Biasanya dirujuk sebagai cetak rompak. Okey, ada soalan setakat ni? Tentang video tadi ada soalan? Ada soalan, Leong Jin Yi, Jin, ada soalan tentang tentang video tadi. Jin dan Leong Jin Yi, ada soalan? Kalau tak ada, saya akan teruskan dengan bab satu. Okey, Jin tak ada soalan, kita akan teruskan dengan bab satu. Okey, dalam bab satu ni apa yang penting adalah mengetahui bagaimana aktiviti harian dapat dilaksanakan tanpa pengkomputeran dan dengan pengkomputeran. Ada dua perbezaan, tanpa pengkomputeran dan dengan pengkomputeran. Okey, yang kedua adalah untuk memahami kesan positif inovasi pengkomputeran terhadap kemajuan hidup hari ini. Okey, banyak bab satu banyak kamu kena membaca dan mengetahui inovasi-inovasi terkini dalam zaman sekarang. Okey, dalam zaman sekarang 2022 kamu kena tengok internet apa perkara-perkara dan barang-barang yang telah diupdate. Okey, yang ketiga adalah menyendari juga kesan sampingan negatif yang membawa kepada pengkomputeran dan yang keempat mampu membezakan pengguna positif yang perlu dimanfaatkan dan melindungi diri daripada kesan pengguna pengkomputeran yang negatif. Okey, sebelum kita masuk latihan ini, saya akan review sekali lagi tentang buku teks kita. Okey, saya akan tunjukkan tentang buku teks kita dan anda boleh tanya apa yang anda tidak faham tentang buku teks.
tingkatan 5 bab 1. Okey, saya akan stop dan saya akan sharekan buku teks tingkatan 5. Okey, sebab anda tidak dapat lagi buku teks, jadi anda kena tengok buku teks anda. Okey, saya telah berikan fail buku teks di dalam Microsoft Teams. Okey, ini contoh buku teks tingkatan 5. Okey, kita akan go through satu persatu. Okey, pengkomputeran dapat jelas, lihat. Okey. Okey, dunia kini, kita akan baca dan go through satu persatu. Dunia kini semakin bergantung kepada internet dan sistem pengkomputeran untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seharian sama ada di rumah, sekolah ataupun tempat kerja, terutamanya melibatkan institusi keuangan. Okey, institusi keuangan ni bank. Kebanyakan kita telah gunakan online banking untuk memudahkan urusan kita. Online banking kita ada Touch and Go, e-wallet, kita ada banyak lagi benda-benda yang kita boleh lakukan di dalam perkomputeran menggunakan menggunakan barang-barang internet. Okey, contoh Maybank to You. Okey, Maybank to You, CIMB Click dan sebagainya. Ini untuk bank, kita ada beberapa bank yang telah menawarkan online banking. Kemudian kita ada e-wallet, masih menggunakan pengkomputeran walaupun kamu dia menggunakan handphone. Kemudian kita ada RFID, gunakan chip di mana kita simpan. RFID ni untuk plus, semua kita menggunakan teknologi komputer dan internet. Okey, kemudian selain menyediakan kemudahan untuk berkomunikasi dan berurus niaga, internet juga dijadikan sasaran bagi penjenayah untuk mencari mangsa. Okey, perbuatan tersebut menyalahi undang-undang pemintasan komunikasi dan pendedahan terhadap serangan mengikut keadaan semasa. Okey, yang terbaru adalah dia akan hack, Facebook kamu. Okey, dan meletakkan video pornografi dalam Facebook kamu. Nanti bila friend kamu lihat kamu punya wall ataupun kamu punya stream untuk Facebook mereka, mereka dapat lihat kamu telah melihat pornografi. Okey, itu adalah yang terbaru. Serangan yang terbaru mengikut keadaan semasa. Okey, kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang dan kekurangan dalam pendidikan dan kesedaran awam terhadap bentuk jenayah baru ini menjadikan masalah ini lebih rumit untuk ditangani. Okey, contoh penguatkuasaan undang-undang tidak dapat dilakukan kerana ia melibatkan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita punya sistem kerajaan untuk memantau aktiviti-aktiviti dalam talian di Malaysia. Okey, sebab kita tak ada akses untuk menutup rangkaian-rangkaian. Okey, kita tidak seperti kerajaan lain. Okey, contoh kerajaan lain dia mengamalkan dasar tutup pintu untuk media-media sosial, tetapi kita di Malaysia kita membuat pembukaan secara penuh. Bagaimana nak akses internet dan sebagainya, kita masih menggunakan kaedah akses penuh. Jika tidak dapat menggunakan kaedah akses penuh, kita masih boleh menggunakan VPN daripada negara-negara yang memberikan akses penuh kepada. Okay, VPN, kamu kena tahu VPN itu apa, untuk memberikan kaedah penuh akses internet. Okey, akses internet. Negara kita masih ada sekatan tetapi minimum sekatan. Okey, ada negara yang tidak mengadakan sekatan langsung. Okey, jadi kebanyakan rakyat kita yang nak menggunakan VPN
luar masih boleh diberikan akses untuk menggunakan VPN luar untuk akses internet. Okey, kita akan masuk ke 1.1. Yang atas tadi tak ada banyak sangat. Okey, untuk 1.1, komputer dan impak. Okey, teknologi digital dalam pengkomputeran berkembang dengan pantas seiring dengan perkembangan sistem komunikasi rangkaian. Kedua-dua teknologi ini telah mengubah cara belajar. Okey, cara belajar kita berubah kepada okey, contoh seperti sekarang kita gunakan online tuition. Kita menggunakan banyak benda-benda online. Cara untuk mendapatkan maklumat juga banyak daripada online. Tidak lagi kepada tradisional punya pembelajaran. Bersosial juga kita banyak gunakan sosial media. Okay, Twitter, Facebook, Twitter dan lain-lain. Berpolitik juga tidak seperti dahulu. Kena turun berceramah. Okay, kita boleh lihat ceramah di YouTube dan sebagainya. Dan banyak lagi serangan-serangan politik yang kita boleh gunakan. Okay, contohnya forum. Okay, Malaysia Kini. Okay, surat khabar online dan surat khabar politik online dan sebagainya. Okay, cara bekerja juga berubah dan cara menjalankan perniagaan tidak lagi secara tradisional, iaitu jual di tapak-tapak atau kedai-kedai. Kita boleh juga online. Okay, kita masih boleh gunakan jual secara online di Facebook, Shopee, Lazada dan lain-lain. Okay, walaupun teknologi ini berkembang satu perkembangan yang positif, namun terdapat juga agenda yang tidak sihat berlaku seiringan dengan perkembangan ini. Okay, contoh, banyak benda negatif juga boleh dimasukkan, cara belajar, bersosial, politik, bekerja dan menjalankan perniagaan. Banyak benda-benda negatif juga timbul daripada hasil perkembangan teknologi ini. Okey, contoh, saya beri contoh satu, kita boleh menipu semasa menjalankan perniagaan online. Beli lain, kita dapat, kita hantar barang yang lain. Okey, beri barang yang lain, contoh, kita tulis original. Kita hantar barang yang fake. Okey. Boleh jadi juga seperti ini. Okey, istilah dunia tanpa sempadan telah melahirkan pelbagai aktiviti yang boleh dieksploitasi oleh penjenayah untuk melakukan jenayah dalam ruang cyber, disebut jenayah cyber. Okey, bila soalan tentang jenayah cyber, anda perlu tahu bagaimana jenayah cyber ini boleh dilakukan. Okey, contoh jenayah cyber adalah penipuan pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta, serangan virus terhadap komputer dan sebagainya. Penjenayah akan sentiasa menjadi jalan untuk mengeksploitasi teknologi terbaru. Okey, kini cabaran bagi semua negara adalah untuk memastikan undang-undang jenayah termasuklah jenayah cyber dapat dilaksanakan dengan sempurna bagi mengawal agenda penjenayah cyber. Okey, untuk yang ini ada soalan nak ditanya? Okey, penipuan, pornografi, ugutan, pelanggaran hak cipta, penggunaan serangan virus. Okey, contoh penipuan yang kita yang biasa dilakukan adalah penipuan minta akaun bank dan penipuan di dalam online shopping. Okay, selalu berlaku di dalam Facebook Marketplace. Ini selalu berlaku kerana kita tidak dapat melihat barang itu secara depan-depan. Walaupun mereka hantar barang, tetapi barang itu belum tentu elok dan boleh dipakai. Okay, yang kedua adalah pornografi, nombor satu. Nombor dua adalah pornografi. Okay, pornografi sekarang makin mudah dapat diakses tanpa ada sekatan. Okey, tanpa ada sekatan dengan menggunakan pelbagai cara untuk melihat pornografi tersebut. Okey, jenayah cyber dalam pornografi maksudnya banyak jenayah yang boleh dilakukan di dalam pornografi ini. Okey, ugutan. Yang ketiga adalah ugutan menggunakan, okey, ugutan ini dia boleh menggunakan gambar yang
yang sudah diimpose, okey, superimpose selalu digunakan kepada ahli-ahli politik, okey, ahli-ahli politik. Okey, ini contoh kepada ahli politik. Contoh lagi untuk ugutan, boleh menggunakan gambar yang diubah suai, video yang diubah suai dan ugutan-ugutan yang dapat menjatuhkan seseorang pemimpin itu. Ini untuk ugutan untuk politik. Okey, ugutan juga boleh dilakukan oleh ugutan juga boleh dilakukan oleh orang-orang yang orang-orang biasa, contoh orang yang mempunyai kedudukan. Okey, ada apa-apa yang dia boleh buat, banyak perkara yang dia boleh buat dengan menggunakan komputer. Okey, dia boleh ugut, satu lagi dia boleh ugut untuk rosakkan sistem email, sistem e-kerajaan, okey, sistem sistem ketenteraan, ketenteraan, sistem telekomunikasi. Okey, semua ini boleh dilakukan. Okey, contoh yang valid adalah ugutan penggodam-penggodam Indonesia untuk menggodam laman web kerajaan Malaysia. Okey, contoh jika ada berlaku apa-apa, penggodam mereka akan menggodam laman web kerajaan Malaysia. Ini contoh. Pelanggaran hak cipta selalunya lagu, okey, movie. Ini yang selalu kita nampak, okey, perisian dan sebagainya. Okey, contoh gambar pun boleh diedit dan ditukar. Contoh yang paling ringkas adalah slideshow yang kita telah buat, kita boleh, orang lain boleh curi. Contoh kertas soalan, buku, okey, buku yang dibuat ditulis semula. Ini adalah contoh-contoh pelanggaran hak cipta. Okey, contoh penggodam, okey, penggodam tadi hackers, activity hackers, okey, menggodam email, menggodam ketenteraan dan sebagainya. Okey, menggodam software yang kamu telah buat, contoh software yang kamu telah buat, penggodam akan menggodam kalau anda tidak memberikan sedikit wang kepada mereka. Contoh software yang anda telah siapkan, okey, mereka cakap untuk test run, penggodam kata dia nak duit untuk tidak mengganggu sistem anda. Okey, ini contoh. Dan serangan virus, serangan virus banyak, okey, daripada pendrive, banyak serangan-serangan virus yang boleh, okey, daripada email, daripada Facebook, Facebook juga, okey, Facebook juga boleh anda hantar virus tersebut. Okey, email, pendrive, kemudian, okey, dengan menghantar virus, virus itu boleh membuat membuka atau caranya, contoh untuk duplikasikan maklumat supaya kamu punya memori akan full. Bila memori akan full, anda punya contoh phone, saya ambil contoh phone, akan hang dan rosak. Okey, hang dan rosak. Jika kamu pakai pendrive, okey, contoh di sekolah selalu ramai yang menggunakan pendrive. Jika ada, jika komputer di sekolah ada virus, kamu cucuk pendrive di komputer sekolah dan cucuk kembali kepada komputer kamu, komputer kamu akan dijangkiti virus jika anda tidak ada sistem antivirus yang kuat. Okey, ini contoh contoh yang boleh kita senaraikan. Okey, kita masuk 1.11. Kesan inovasi dalam pengkomputeran. Okey, kesan inovasi dalam pengkomputeran. Cabaran yang terdapat dalam sistem pendidikan ke-21 untuk melahirkan murid yang berfikiran kreatif, kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah dan mempunyai daya kepimpinan untuk bersaing di peringkat global. Salah satu tunjang, okey, ini adalah pembacaan. Okey, pembacaan sahaja. Okey, kita lihat kepada kesan inovatif dalam pengkomputeran.
Okey, kesan inovatif pada perkomputeran yang pertama kita lihat adanya jenayah cyber. Kesan inovasi adanya jenayah cyber. Teknologi rangkaian 3G, 4G, 5G. Okey, ini adalah teknologi rangkaian akan meningkat. Okey, 3G kita guna MMS. Yang ini kita akan gunakan video sikit campur dengan data, dan untuk 5G kita boleh layan internet dengan okey, kita melayani internet dengan sempurna. Okey, ini adalah perbezaan. Kalau 3G hanya boleh MMS, iaitu kita boleh hantar gambar video sahaja untuk dilihat. 4G kita boleh hantar video dan dapat data sedikit, data internet sedikit slow. Tapi 5G kita akan dapat lebih laju. Itu contoh yang boleh dikaitkan dengan inovasi rangkaian. Okey, inovasi teknologi rangkaian. Kemudian kita ada okey, kemudian kita ada teknologi storan. Okey, storan daripada pen drive 256 megabyte, kemudian kita ada 1 GB, kemudian kita ada 256 GB. Pen drive sekarang kita ada 1 tera. Okey, ini adalah kesan daripada inovasi teknik storan. Dan yang terakhir, okey, daripada kita simpan dalam perkakasan yang fizikal, kita akan simpan kepada perkakasan penyimpanan maya, iaitu kita punya storage. Cloud. Kita punya cloud. Okey, sekarang kita banyak menggunakan cloud untuk teknologi storan. Okey, mula-mula agak sukar untuk kita menggunakan cloud kerana kita perlukan internet, dan untuk mengelakkan berlakunya masalah, sekarang internet kita telah berada dalam keadaan yang wajib. Okey, wajib bagi kita ada internet supaya kita boleh akses. Kita ada internet di phone, kita boleh akses di phone, office. Contoh macam saya kerja office, wajib ada internet, phone wajib ada internet, dan rumah wajib ada internet. Jadi untuk kita akses kepada drive cloud, jadi tidak ada masalah kerana office, phone dan rumah ada internet. Jadi tak ada masalah untuk cloud berfungsi dengan penuhnya. Okey, semasa 2 tahun lepas mungkin rumah atau office masih tidak ada internet yang sempurna, tapi sekarang semua sudah ada yang sempurna. Okey, kita tengok kepada sistem pengoperasian. Okey, BlackBerry, Android, iOS. Kemudian kita ada yang wajib, yang biasa kita gunakan Windows. Okey, Windows, saya cerita tentang Windows. Windows ada daripada 36 apa? Saya tak pasti, saya sudah lupa 36 apa dulu kita gunakan. Kemudian kita ada Windows 95, Windows 98, kemudian Windows 2000, kemudian XP, kemudian yang terbaru sekali Windows 10, kemudian yang terbaru lagi ada Windows apa saya tak pasti. Sekarang kita gunakan yang terkini, saya tak pasti kita guna Windows apa. Leong Jindi boleh berikan Windows yang terbaru? Leong Jindi atau Jin boleh berikan saya Windows yang terbaru, sebab saya update saya hanya setakat Windows 10 saja. Leong Jindi dan Jin, ada anda tahu Windows yang terbaru? Boleh berikan boleh beritahu saya Windows yang terbaru? Okey, saya update saya punya PC sampai Windows 10 sahaja. Saya tak pasti sekarang kita pakai latest Windows apa.
Video 11. Sure ah. Sorry. Sure apa tu? Jadi sure ah Windows 11 sebab saya tak update Windows saya. Okey, kemudian kita ada iOS. iOS juga ada window-window yang terbaru yang mula dengan Sierra, kemudian Lion apa, kemudian dia ada yang terkini. Saya pakai yang terkini tapi saya sudah lupa apa versionnya. Setiap upgraded ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Okey, contoh untuk Android juga ada Android yang terbaru. Daripada yang lama sehingga yang terbaru. Setiap upgrade version ataupun setiap inovasi yang telah diperbaharui akan memberikan features-features yang baru yang lebih advance daripada yang terdahulu. Okey, kemudian kita ada menyumbang kepada sistem dalam talian. Okey. Contoh dulu MRIC. Okey, dulu kita chatting pakai MRIC, sekarang guna Facebook. Okey, Facebook boleh chat, boleh jual barang, boleh dapat maklumat, boleh dapat berita, boleh dengar lagu, boleh semuanya. Okey. Semuanya. Boleh jual barang lagi. Boleh baca etik. Okey, boleh baca artikel. Kemudian boleh live. Banyak kelebihan. Okey. Dulu satu perisian satu barang. Sekarang satu perisian banyak barang. Boleh faham tak? Satu perisian sekarang dah boleh memberikan banyak benefit kepada anda. Okey, ini adalah mewujudkan kepada sistem dalam talian. Okey, sistem dalam talian telah meningkat kepada yang lebih baik, yang lebih banyak fungsi. Okey, kesan positif hasil daripada inovasi dalam perkomputeran dihuraikan seperti berikut. Inovasi dalam rangkaian, okey, tadi yang dalam rangkaian. Seperti yang saya cakap tadi, komputer beroperasi secara sendirian, stand alone. Perubahan berlaku dengan wujudnya hubungan antara komputer dan komputer yang lain. Dulu kita pakai desktop, okay, desktop satu sahaja. Sekarang kita boleh hubungkan desktop di dalam rumah boleh hubungkan antara satu sama lain kerana adanya rangkaian. Okay, rangkaian ini akan keluar dan berhubung dengan komputer di rumah Leong Jin Yi. Juga menggunakan rangkaian. Okey, rangkaian yang telah contoh rangkaian yang telah dinaik taraf. Okey, ini WAN, ini LAN. Okey. Berkembang ini komputer Jin. Okey, sorry, komputer Jin menggunakan WAN. Wide Access Network, Local Access Network. Okey, Local Access Network. Yang ini adalah Wide Access Network. Okey, seterusnya. Okey, ini kamu perlu tahu secara umum saja, tak perlu tahu bagaimana WAN dan LAN berkomunikasi, tapi kamu boleh cari bagaimana LAN dan WAN berkomunikasi. Dan seterusnya terciptalah internet. Okey, setelah WAN dan LAN barulah terciptanya internet. Okey. LAN ini hanyalah di local area network, manakala WAN wide area network. Selalunya WAN akan cover satu negeri. Okey, inovasi dalam storan, okey, inovasi dalam teknologi storan, hard disk 5 MB. Okey, 5 MB, kita guna hard disk yang pertama, hard disk bukan floppy atau bukan disket. Okey, hard disk yang pertama 5 MB. 5 MB boleh simpan apa? Tak boleh simpan banyak barang. Okey, pada tahun 1956. Sekarang okey, 2 tera, 3 tera telah boleh disimpan beratus ribu juta kali ganda. Okey.
Kajian sentiasa dilakukan untuk mencipta jenis dan bentuk storan yang lebih baik untuk memenuhi keperluan pengguna semasa seperti menambah kapasiti storan, bahan binaan cekera, saiz peranti kelajuan dan mempengaruhi inovasi dalam teknologi storan. Okey. Selain cekera keras, data juga disimpan dalam cekera liut. Okey, floppy disk. Floppy disk. Okey, floppy disk. Floppy disk selalunya macam ini. Okey. Cekera dia maksudnya dia punya disk disimpan di dalam floppy ini. Satu lagi adalah floppy disk yang lebih besar. Ada juga floppy disk. Dia tak panggil floppy disk, dia panggil disket. Disket biasa. Okey, dia sangat besar. Dia dua kali ganda daripada floppy disk. Tidak diceritakan di dalam ini. Kemudian cekera optik, optical disk. Optical disk ni adalah CD. Kemudian pemacu pena pen drive anda. Okey. Dia ada generasi, ini nombor satu, nombor dua, nombor tiga dan nombor empat. Okey, nombor satu dia dalam, dia simpan dalam 1.44 MB saja. Okey. Kemudian CD dia simpan, tak salah saya, 600 MB. Kemudian selepas CD dia ada Blu-ray, dia akan simpan dalam 5.3 kot. Okey, GB. Kemudian floppy disk. Okey, dia ada panggil apa? Inovasi daripada tahun ke tahun. Okey, inovasi daripada tahun ke tahun. Okey, saya dapat merasakan daripada floppy besar, floppy disk kecil, kemudian CD, kemudian apa ni? Panggil CD, selepas CD Blu-ray, kemudian yang terakhir adalah pen drive. Okey, selepas pen drive dia akan pergi ke cloud. Okey, selepas pen drive dia akan pergi ke cloud yang selalunya GB. Okey, 2 GB dia beri. Kalau kamu bayar dia mungkin pergi ke 12 GB. Ini selalunya free. Okey, selalunya 12 GB untuk yang paid-nya, yang bayar-nya. Okey, seiring dengan perkembangan teknologi internet, wujudnya storan awan, cloud storage yang membolehkan data disimpan dalam cloud. Okey, data juga boleh dicapai pada bila-bila masa selagi ada internet. Okey, selagi ada internet. Okey, kita masuk inovasi dalam sistem pengoperasian. Okey, komputer dalam komputer beroperasi dalam OS-nya. Okey, komputer sistem pengoperasian mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Jadi OS akan mengawal komputer tersebut. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi sistem perisian dan teknologi rangkaian, terciptanya OS untuk pelayan, untuk server komputer bagi mengawal rangkaian. Okey, seperti yang saya sebut tadi, untuk menghubungkan komputer, okey, komputer Leong Jin Yi dan komputer Jane, perlu ada satu komputer yang dinamakan komputer server atau pelayan, iaitu dia mengambil data dan menghantar di sini. Okey, komputer pelayan itu atau server komputer untuk mengawal rangkaian. Selain daripada komputer, OS juga digunakan dalam peranti lain seperti alat mudah alih, contoh phone, Android OS, BlackBerry. Okey, ini dalam phone. Di dalam benda lain, OS juga ada di dalam mesin-mesin yang lain. Contohnya mesin untuk mengawal, okey, mesin untuk mengawal drone. Mesin untuk mengawal drone, mesin untuk mengawal sistem sistem lapangan terbang udara, okey, juga menggunakan OS. Komputer juga menggunakan OS, device dia juga menggunakan OS. Kemudian untuk empangan, okey, sistem empangan juga menggunakan OS. Okey, menggunakan OS memastikan pelancaran air dalam empangan itu mengikut atau cara yang telah ditetapkan untuk empangan tersebut, daripada empangan tersebut pecah. Okey,
Okey, kemudian kita masuk kepada sistem perkembangan sistem dalam talian. Okey, kesan inovasi dalam teknologi rangkaian, teknologi storan, teknologi dan sistem operasi telah merangsang perkembangan sistem dalam talian. Contoh, mewujudkan e-perbankan. Okey, dulu e-perbankan adalah satu perkara yang susah kerana nak kena login, tapi sekarang adalah benda yang biasa digunakan. Ia sudah menjadi kebiasaan kepada pengguna. Pengguna tidak lagi suka untuk pergi ke bank. Semua kalau boleh nak dilakukan di dalam sistem online. Kemudian e-dagang. Contoh, dulu kita akan pergi ke pasaraya untuk membeli barang. Sekarang semua di phone saja untuk kita menggunakan Shopee dan Lazada. Contoh. Kemudian sistem hiburan elektronik juga telah berada di tangan kita. Okey, contohnya main game dan sebagainya. Sistem e-pelajaran kerajaan. Okey, kerajaan juga telah mengadakan sistem e-kerajaan. Contoh, jika nak masuk tingkatan 1, nak masuk sekolah darjah 1, kena masuk sistem. Tidak lagi ibu bapa ke sekolah untuk mendaftarkan anak-anak. Setakat mendaftarkan di dalam e-kerajaan. Okey, dan jaringan telekomunikasi tanpa batasan. Seterusnya kita ke kesan negatif. Okey, sebelum kita ke kesan negatif, ada soalan tak nak ditanyakan? Jin, Leong Jin Yi, ada soalan, ada slide atau ada perkara yang anda nak tambah atau nak tanya? Jin, Leong Jin Yi, ada soalan nak tambah, nak tanya? Sebelum kita pergi ke tak ada, kita akan teruskan dengan kesan negatif. Okey, kesan negatif yang pertama. Okey, jenayah cyber. Okey, jenayah cyber boleh didefinisikan sebagai penyalahgunaan teknologi. Ini adalah kata kunci. Ingat kata kunci ini. Penyalahan teknologi pengkomputeran dan internet bagi melaksanakan aktiviti jenayah, iaitu kerosakan, mencuri, mengubah data dalam sistem komputer bagi tujuan tertentu. Ini kata kunci yang perlu ada sebelum kamu nak tulis definisi jenayah cyber. Okey, jenayah yang dilakukan akan memberi kesan negatif dan kerugian kepada mangsa. Contoh, curi duit mangsa, tipu mangsa akan rugi. Okey, namun jenayah cyber sukar membuktikan siapa yang terlibat, cara, tujuan dan tempat berlakukan jenayah. Hal ini kerana jenayah cyber boleh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan bantuan internet tanpa kehadiran secara fizikal penjenayah tersebut. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis jenayah cyber. Okey, yang pertama, ada dua jenis jenayah cyber. Yang pertama, jenayah cyber daripada perspektif pengguna persendirian dan institusi. Okey, contohnya penipuan, pembulian cyber, penipuan email, curi maklumat, judi, imej penderaan kanak-kanak, pornografi, skim cepat kaya, menyalian perisian secara tidak sah, mengubah suai atau merosakkan program dan data komputer dan sebagainya. Okey, ini adalah jenayah cyber dari perspektif pengguna dan institusi. Yang kedua adalah jenayah cyber daripada perspektif keselamatan negara. Contoh, ia termasuklah serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kritikal negara seperti sistem kerajaan, sistem trafik udara, sistem penjana elektrik. Okey, jika sistem-sistem ini gagal berfungsi, contoh sistem kerajaan, pengawalan trafik udara gagal berfungsi, pihak musuh boleh serang negara kita menggunakan serangan udara. Jika sistem penjana elektrik dirosakkan, maksudnya kita tak akan ada elektrik. Okey, elektrik kita terputus. Jika info rangkaian telekomunikasi dihack atau dilakukan kerosakan, kita tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar untuk meminta bantuan jika kita diserang. Dan sistem ketenteraan,
Sistem kawalan industri dan hackism adalah gabungan hacking dan aktivisme. Okey, jika perkara-perkara ini berlaku, akan berlakunya masalah keselamatan negara. Maksudnya negara akan mudah diserang oleh musuh-musuh luar. Okey, contoh yang paling terkini adalah berlakunya jenayah cyber daripada perspektif keselamatan negara daripada Ukraine. Okey, Ukraine dengan Rusia. Rusia telah menjalankan serangan daripada aspek keselamatan sistem kerajaan, kawalan trafik, udara, rangkaian telekomunikasi dan sebagainya semasa perang yang berlaku sekarang. Okey, kita masuk tengok contoh. Okey, antara contoh situasi jenayah cyber. Okey, yang pertama, penjenayah cyber menyebarkan virus melalui telefon pintar. Ini biasa. Okey, ini adalah perkara yang common dilakukan untuk mendapatkan kata laluan perbankan melalui akaun media sosial apabila telefon mangsa dihubungkan melalui perkhidmatan Wi-Fi. Di tempat awam, penggondam akan menggunakan peranti khusus untuk memasukkan malware yang telah diatur cara untuk mengambil maklumat tersebut. Okey. Ini yang pertama yang harus kamu berhati-hati. Okey, yang kedua, penjenayah cyber akan menghantar email yang dimuatkan dengan virus kepada senarai email mangsa. Apabila email dibuka, apabila email dibuka oleh penerima, virus akan diaktifkan dan melakukan aktiviti mengikut atur cara seperti mengurangkan ruangan dalam ingatan, menghapuskan data dalam komputer mangsa, mengakses maklumat peribadi dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Okey, dan ini adalah contoh yang ketiga. Okey, yang contoh yang ketiga ini telah diterangkan dalam slide tadi. Dan yang keempat, internet adalah lebuh raya maklumat kerana internet membolehkan orang ramai mencari, berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan cepat dan mudah. Pengaksesan dan pengagihan salinan bahan digital secara haram terhadap buku, okey, selalu buku, filem, muzik, karya seni, perisian, kadang-kadang lain adalah jenayah cyber yang merupakan satu bentuk pelanggaran hak cipta, biasa dirujuk sebagai cetak rompak. Okey, jadi mencuri barang-barang di dalam internet, menyalin semula adalah salah di sisi undang-undang. Okey, kita akan berhenti setakat 1.1. Kita akan masuk latihan yang kita perlu buat. Sebelum saya buka latihan tersebut, ada soalan? Leon Jin Yi dan Jin, ada soalan tak sebelum kita nak buat latihan? Jin dan Leon Jin Yi, ada soalan? Okey, tak ada, kita akan teruskan dengan latihan yang pertama. Okey, latihan yang pertama selalu diberikan untuk soalan bab 1. Okey, berdasarkan senario berikut, rincangkan kaedah masa pelaksanaan dan kelebihan dan kekurangan dalam senario yang diberi. Okey, seorang anak sedang menuntut di Amerika Syarikat dan ingin mengirimkan berita kepada keluarga di Malaysia. Kaedah yang diambil, masa yang diambil, kelebihan, kekurangan. Okey, sebelum tahun 2000, apakah kaedah yang boleh diambil? Sebelum tahun 2000. Okey, apakah kaedah yang boleh diambil untuk mengirimkan berita kepada keluarga di Malaysia? Bagus, yang ini surat. Okey, tahun 2000 hingga kini.
Okey, tahun 2000 hingga kini apa yang kita boleh gunakan? Email. Bagus, Jin. Kita boleh gunakan okay, kita boleh gunakan email Skype. Okay, email Skype. Apa lagi kita boleh gunakan? Email Skype, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Okay. Surat, okey. Yang kedua, Telegram. Yang lebih cepat, Hologram. Okey, Hologram. Masa yang diambil, okey, paling cepat 4 hari. Okey. Satu, respon 1 minit hingga 3 minit. Okey, dia punya leja masa. Kelebihan, apakah kelebihan? Kos rendah. Okey, kos rendah. Hanya perlu pen, kertas, stamp. Okey. Kelebihan, cepat dan mudah. Kekurangan, lambat. Okey, kekurangan lambat. Kemudian kekurangan ini bergantung kepada device panggil apa? Peranti. Okey. Peranti. Peranti rosak, lambat dan tidak boleh. Okey. Kalau peranti rosak, lambat dan tidak boleh dilakukan. Okey. Untuk senario B. Okey. Senario B saya tak berikan jawapan. Anda cuba buat. Okey. Untuk yang pertama. Okey. Kita bagi Jane. Jane yang pertama. Leong Jin Yi. Yang kedua. Kemudian Jane. Kemudian Leong Jin Yi. Okey, cuba jawab kaedah yang diambil untuk yang kedua. Okey, untuk yang kedua, penulis seorang penyelidik menulis laporan sebanyak 80 muka surat. Okey, Jin, apakah kaedah yang boleh diambil dan digunapakai? Apakah kaedah yang diambil dan boleh digunapakai? Sebelum tahun 2000. Okey, yang pertama dia jawab tulis guna tangan ataupun kita boleh gunakan type guna mesin type. Okey, typewriter. Yang ini yang tahun 2000 dia jawab menggunakan komputer, menggunakan. Okey, pemprosesan kata word. Okey. Okey, masa yang diambil Jeninyi, masa yang diambil lambat dan cepat. Okey, lambat dan cepat. Okey, boleh terima. Lambat, cepat. Okey, lambat sebab apa nak kena? Okey, lambat mengapa lambat? Bergantung kepada masa. Bergantung kepada kesilapan dan betulkan kesilapan. Okey, betulkan kesilapan menjadi lambat tetapi di dalam komputer dia akan menjadi lebih cepat. Okey, kelebihan. Kelebihan, Jin, kelebihan. Kelebihan menggunakan typewriter dan tulis tangan. Apakah kelebihannya? Mesti ada kelebihan.
apakah kelebihan menulis dan type menggunakan typewriter? Lebih cepat dan mudah. Lebih cepat dan mudah, tidak tepat. Okey, file. Okey, kelebihannya, file sentiasa boleh dicapai walaupun tiada peranti atau sumber elektrik. Okey, file boleh dicapai. File boleh dicapai walaupun tiada sumber elektrik. Okey, cepat dan mudah. Okey, kekurangan Leong Jin-Yi, kekurangan Leong Jin-Yi, kekurangan untuk penyelidik ini. Apa maksud kesilapan sukar dikesan? Leong Jin-Yi, tidak tepat jawapan anda. Okey, Leong Jin-Yi, untuk jawapan kekurangan anda anda perlu memberikan jawapan yang tidak boleh dinafikan oleh pemeriksa. Contoh, pembetulan sukar dibuat dan menjejaskan kekemasan laporan. Bila kita buat tulis tangan, kalau ada salah, okey, sukar untuk kita nak padam kesalahan yang kita buat dan dia boleh menjejaskan kekemasan laporan kita. Okey, laporan penyelidik tersebut. Bagi tahun 2000 hingga kini, fail mungkin rosak akibat virus. Okey, ini jelas. Ini jelas memaparkan kekurangan bagi senario B. Okey, kita masuk yang terakhir, senario C. Okey, senario C, Leong Jin-Yi akan jawab bahagian ini. Masa diambil akan dijawab oleh Jin. Kelebihan Leong Jin-Yi dan kekurangan juga Jin. Okey, cuba berikan jawapan untuk kaedah yang diambil. Kaedah yang diambil. Sebelum tahun 2000, mengetahui tajuk filem. Bagaimana kita nak mengetahui tajuk filem dan membeli tiket panggung wayang sebelum tahun 2000? Okey, sebelum kamu lahir lagi. Saya rasa sebelum kamu lahir tahun 2000 ni. Agak-agak, kamu agak saja. Okey, Leong Jin-Yi menjawab membeli tiket di kaunter.
Okey, itu adalah jawapan yang tepat. Membeli tiket di kaunter untuk membeli tiket. Macam mana kamu nak tahu tajuk filem? Bagaimana anda nak mengetahui tajuk filem yang ditayangkan di Pawagam? Di mana anda perlu rujuk? Jika nak melihat, mengetahui tajuk filem, mana anda nak rujuk? Okey, kita teruskan dengan jawapan Leong Jin Yi. Membeli tiket di kaunter. Bagaimana nak lihat tajuk filem? Sebelum kamu membeli tiket di kaunter, bagaimana kamu nak lihat tajuk filem? Kamu perlulah merujuk kepada akhbar. Akhbar iaitu surat khabar ataupun majalah. Okey, tak ada internet. Jadi akhbar dan majalah adalah tempat di mana kamu boleh mendapatkan info-info terkini tentang filem yang telah yang sedang ditayangkan di panggung wayang. Okey, untuk tahun 2000 sehingga kini, bagaimana kita boleh okey. Untuk tahun 2000, Leong Jin Yi menggunakan laman web. Bagus. Menggunakan laman web. Laman web untuk info filem dan menempah okey tiket secara secara dalam talian. Okey, secara dalam talian. Okey, secara dalam talian. Okey, Jane, masa yang diambil. Masa yang diambil, Jane. Masa yang diambil. Jane, masa yang diambil. Okey, masa yang diambil bergantung kepada jumlah orang beratur di kaunter dan okey, bergantung kepada jumlah orang beratur di kaunter dan kecekapan pengurus kaunter. Okey, dan kecekapan pengurus kaunter. Manakala okey, bagus Jin, jawapan kamu. Manakala untuk tahun 2000 lebih kurang beberapa minit. Okey, bagus. Okey, lebih kurang beberapa minit. Okey, kelebihan Leong Jin Yi, apakah kelebihan dahulu dan sekarang? Apakah kelebihan dahulu dan sekarang? Kelebihan okey, Leong Jin Yi, apakah kelebihan okey, bagus Leong Jin Yi, informasi filem boleh didapati secara bersemuka. Okey, maklum balas penonton dapat dikenal pasti. Bagus. Okey, jawapan yang boleh diterima. Okey, kelebihan
ketepatan maklumat yang tinggi kerana penulis, okey, penulis dalam akhbar tadi perlu memastikan sumber maklumat yang sebenar sebelum menerbitkannya. Okey, manakala pada tahun 2000 terdapat banyak sumber maklumat atas talian, senang untuk kita dapatkan. Kita boleh tengok trailer, kita boleh tengok macam-macam cerita sebelum kita menonton wayang tersebut. Itu adalah kelebihan pada tahun 2000. Kita boleh tengok trailer sebelum kita menontonnya. Okey, kekurangan Jin, kekurangan memakan masa dan menjimatkan masa. Okey, boleh terima memakan masa dan menjimatkan masa. Okey, kekurangan sukar untuk mendapatkan maklumat kerana kena cari bahan rujukan, tidak dapat menentukan bahan rujukan yang mana mengandungi bahan maklumat tersebut. Okey, untuk tahun 2000 kelemahannya mungkin mengandungi maklumat palsu. Ini kerana sesiapa pun boleh memaparkan maklumat tersebut atas talian. Okey, maklumat tentang filem tersebut atas talian. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, latihan yang pertama. Okey, yang pertama kita tak ada masa, ada berapa minit saja. Leong Jin Yi, Jin, kemudian Leong Jin Yi, kemudian Jin, kemudian Leong Jin Yi. Okey, soalan yang pertama, Leong Jin Yi, pengkomputeran merangkumi satu sistem komputer dan rangkaian komputer, betul atau salah jawapan ini? Soalan ini betul atau salah? Untuk soalan yang pertama. Okey, bagus. Leong Jin Yi, jawapan anda tepat. Okey, betul. Kemudian, bagaimana pengkomputeran pemprosesan kata dapat menambahkan, okay, pemprosesan kata ini adalah word. Okey, dapat menambah kecekapan dan kekemasan satu laporan. Jin, soalan yang kedua. Jin, soalan yang kedua. I semua di atas, anda pasti semua di atas. Bolehkah word menaik secara sendiri? Ya, betul Jin, betul, guna suara. Yes, kita boleh guna notation untuk membenarkan dia type sendiri. Okey, untuk soalan 2, okey, untuk soalan 2, jawapan yang sebenar adalah D. Okey, jawapan sebenar adalah D, tetapi untuk masa sekarang kita boleh question the question. Kita boleh persoalkan soalan tersebut. Kerana sekarang word dah boleh ada features yang boleh kita masuk, kita cakap gunakan notation ataupun gunakan mic, kita cakap dan dia type sendiri. Betul tak Jin? Leong Jin Yi, sudah ada fungsi ini. Okey, sudah ada fungsi ini. Jadi kalau jawapannya adalah jawapan yang betul ikut skema adalah D, tetapi jika E juga boleh diterima sebab ikut masa sekarang inovasi telah berubah, jadi kita boleh gunakan E untuk jawapan untuk soalan 2. Okey, clear? Okey, untuk soalan yang ketiga. Untuk soalan yang ketiga, Leong Jin Yi, berikut adalah bukan kesan positif inovasi pengkomputeran. Bukan inovasi pengkomputeran. Ada jawapan? Leong Jin Yi? Okey, bagus. E, tiada yang di atas. Okey, E, tiada yang di atas. Semua di atas adalah kesan positif
inovasi pengkomputeran. Okey, soalan yang keempat, pengkomputeran membawa kesan baik sahaja tanpa kesan negatif. Betul atau salah? Jin, okey bagus. Jin telah menjawab salah. Dan yang terakhir, Leong Jin Yi, sistem pengkomputeran akan menggantikan manusia dalam pelbagai kerjaya membuatkan ramai yang menganggur. Setuju atau tak setuju? Setuju. Mengapa kamu setuju, Leong Jin Yi? Mengapa kamu kata setuju? Okey, komputer lebih efisien berbanding manusia. So, jika perkara berikut berlaku, maksudnya komputer akan menggantikan anda dalam kerja nanti. Jadi anda tak ada kerja, anda menganggur, jadi anda tidak boleh makan. Jika anda tak ada kerja, anda tak ada boleh makan. Jika anda tak makan, manusia akan mati. Jika manusia akan mati, adakah komputer berguna kepada kita? Jawapannya tidak setuju. Okey, komputer tidak boleh menggantikan manusia. Kerana komputer akan memudahkan tugas manusia. Okey, komputer akan memudahkan tugas manusia dan komputer tidak boleh menggantikan manusia sebab komputer tidak jika komputer memudahkan kerja manusia, manusia perlu mencipta lebih banyak tugasan untuk komputer. Okey, manusia akan banyak lagi kerja untuk buat. Okey, manusia tidak akan menganggur kerana untuk membuat pengkomputeran, kita memerlukan tenaga manusia untuk berfikir bagaimana nak majukan komputer ke tahap yang lebih besar. Okey, selesai untuk tugasan kita ataupun kelas kita hari ini. Ini adalah kelas terakhir. Okey, kita akan sambung jika ini adalah kelas terakhir untuk tahun ini. Tidak lagi ada kelas. Okey, jika kamu nak sambung untuk tingkatan 5, nanti kamu bincang dengan rakan-rakan kamu yang lain. Okey, jika tak ada, saya akan teruskan dengan tingkatan 3 dan tingkatan 4 saja untuk tuition ini. Ada soalan yang lain? Ada soalan lagi? Leong Jin Yi, Jin, ada soalan sebelum kita nak tamatkan kelas? Ini kelas terakhir. Okey, jika anda nak sambung untuk tingkatan 5, anda kena kumpulkan rakan-rakan supaya lebih ramai sedikit. Okey. Untuk tingkatan 5 nanti anda boleh jumpa saya selepas cuti sekolah jika ada apa-apa yang nak tambah. Okey, anda bila-bila masa boleh tanya saya. Jika tuition tak ada pun, bila-bila ada problem boleh datang tanya saya. Okey, tak ada masalah. Okey, terima kasih Leong Jin Yi. Terima kasih Jin. Kita akan berjumpa lagi pada selepas buka sekolah. Okey, jika ada apa-apa soalan, terus datang tanya saya di bilik guru. Okey, terima kasih semua atas masa anda. Kita akan berjumpa lagi next time.